A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyiduna wa habibuna Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, yang saya muliakan Tuan Imam, para muazzin, pegawai-pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa pentadbiran dan pengurusan masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf supaya beradanya kita di dalam rumah Allah ketika ini, masa yang berlalu itu akan dicatat di dalam buku catatan amal masing-masing sebagai kebaikan amal yang soleh. Yang keduanya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih lagi memberikan peluang umur kepada kita. Dengan peluang umur tersebut, Allah mengizinkan kepada kita untuk menambah amal-amal kebaikan, lalu dipilih kita, diberi kekuatan kepada kita, hidayah dan taufik daripada Allah, melangkah hadir ke rumah Allah, solat berjemaah, selesai kita duduk sebentar dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, peluang yang kita dapat ketika ini belum tentu kita dapat esok. Dan peluang yang kita dapat ketika ini tak semua orang dapat. Syukurlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, seandainya esok masih ada lagi peluang umur, Allah masih membuka pintu-pintu jalan kebaikan kepada kita untuk menambah amal kebaikan dan kebajikan, dan kita juga dipilih untuk menjadi tetamunya dan cintakan kepada majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul dengan dua orang ahli panel yang cukup hebat. Saya juga teruja dengan pada malam ini, dengan forum pada malam ni. Cuma kalau ada lagi satu kursi, boleh tarik Ustaz Hambali tu, hak duduk kat ujung tiang sana tu. Ha, kan, tawaduk aja. Kalau ada satu kursi, tarik tu, bukan calang-calang ilmu juga tu. Ha. Jadi tuan-tuan, malam ini kita akan berbicarakan tentang tajuknya wahyu yang pertama dan yang terakhir. Saya cukup suka dengan tajuk ni tuan-tuan, sebab ia akan berkaitan membongkar segala isi-isi yang ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, kalamullah. Sebab itu kalau kita melihat kepada Al-Quran tuan-tuan, khazanah yang cukup hebat, segala-galanya ada bagi orang yang mencintai akan tadabbur Al-Quran, membaca dan meneliti ayat-ayat serta maksudnya.
Allahu Rabbi, tuan-tuan, seronok tuan-tuan, seronok sangat-sangat. Lebih-lebih lagi malam ni duduk dengan Ustaz Fairuz. Allahu Akbar, insya-Allah sama-sama kita kongsi sedikit sebanyak. Saya tak sabar dah. Jadi Ustaz, malam ni kalau boleh Ustaz nak dengar cerita daripada Ustaz. Yang selalu memang kita tahu dah, waktu kita mengaji sekolah rendah, sekolah menengah, memang ada silibus yang menceritakan bagaimana turunnya wahyu, kan? Dengan ayat pun kita tahu, Iqra, semua kita tahu. Tapi ada tak pendapat-pendapat yang lain yang boleh kita kongsi secara detail dan mendalam pada malam ini, dan bagaimana kisahnya turunnya wahyu yang pertama, dan apa ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut Ustaz? InsyaAllah, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصره وولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله pertama-tama mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sangat banyak Allah Taala berikan kepada kita, dan yang paling agung nikmat iman dan juga Islam. Tuan-tuan, tak cumih rupanya panggil saya ni. Dia mengetahui Ustaz, minggu hari Rabu depan pun mai jumpa depa ni lagi. Ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Allah Ta'ala menetapkan kita di dalam satu majlis ilmu yang mana dihadiri oleh agamawan, ustaz-ustaz, asatizah yang hebat-hebat. Siapa tak kenal Ustaz Ahmad Rizal? Kan, bila Fizri hantar mesej, Ustaz, forum dengan Ustaz Ahmad Rizal, betul kan ni apa panggil aku ni, tak ada orang lain kan nak panggil. Tengok pula moderator Ustaz Anas, ai ni buah nak pancung kita ke apa pun tak tahu kita pun, kan? Tapi tak apa tuan-tuan, kita cubalah setakat mana yang kita mengaji, kan? Kita mengaji kuih dulu, kan? Alhamdulillah, tajuk yang sangat besar tuan-tuan, tajuk yang merupakan amalan kita seharian, nah, tuan-tuan, amalan yang kita kena meletakkan ianya merupakan satu kewajipan dalam seharian kita, iaitu mentadabbur, membaca Al-Quran. Nah, tuan-tuan, Al-Quran itu satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sehingga hari ini, yang mana kita menggunakan Al-Quran itu sebagai satu sumber dalam sumber Islam, sumber hukum Islam, tuan-tuan. Noh, Ustaz Anas pun tanya soalan. Selalu kita duk dengar bagaimana cara penurunan Quran. Tuan-tuan yang mana luar jemaah masjid sini rasanya tak tahu kot. Tapi orang masjid sini rasanya saya dah bagi tahu dah itu Ustaz. Saya mengajar sini kitab Ta'zimul Quran. Kan? Maka tak apalah kita berkongsi sikit-sikit, kalau salah pun Ustaz tegur anak Ustaz. Baik. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Tuan-tuan, kita mulakan dulu bagaimana cara penurunan Al-Quran. Dinyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa cara. Dan Quran itu berasal daripada Allah, kemudian dia diletakkan di satu tempat yang dinamakan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz merupakan satu tempat yang dijaga dengan rapi. Semua fail-fail kita semua dalam tu, tuan-tuan. No? Fail Ustaz Anas ada, fail saya ada, semua fail tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nak gambarkan bagaimana fail tu. Kita bukan jenis mujassimah dan sebagainya. No, yang boleh kata tangan Allah lagu tu punya tangan. Kan, saya kata Lauh Mahfuz, fail-fail disimpan, ha lagu tu, fail lagu tu. Kan, kita bukan lagu tu, kita tak boleh nak gambarkan lagu benar. Tetapi kalam Allah duduk di situ yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum itu di Lauh Mahfuz dia turun ke Baitul Izzah.
Tuan-tuan, sebab tu yang kita berbaloh, bukan kita berbaloh, ada banyak pandangan berkenaan dengan tarikh nuzul Al-Quran, tidak? Kita ada yang kata 17 Ramadan, ada yang kata 24 Ramadan. Jangan duk-gaduh. Ni kias, khilaf sikit nak bergaduh. Sebab khilafiyah ni tak usah duk-gaduh sampai ke kiamat pun duk khilaf lagu tu, tuan-tuan. Masing-masing ulama ada hujah masing-masing. Baik, yang dikatakan 17 Ramadan itu dari kalam Ibnu Asyur yang mengatakan 17 Ramadan. Dan juga dikatakan 17 Ramadan itu Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Nah, yang itu 17 Ramadan. Boleh faham? Nah, jelas tu yang kita heran bila kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Quran, kami turunkan Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam kalau Al-Qadar menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku pada 10 malam terakhir. Kan orang duk heran. Kita sambut 17. Ni pasal apa pula 10 malam yang terakhir? Jadi berbalah di situ, bukan berbalah tuan-tuan. Masing-masing ada hujah. Dan pandangan yang mutabar mengambil tarikh 24 Ramadan sebagai tarikh nuzul Al-Quran. Maka kita tidak menolak tarikh 17 Ramadan tu tuan-tuan. No? Kita tidak menolak. Baik, dan ketika mana Al-Quran itu diturunkan? Banyak cara tuan-tuan. Dan kalau kita tengok bagaimana cara Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kita nampak betapa azimnya Quran itu. Betapa besarnya Quran itu. Yang dikisahkan oleh Zaid bin Thabit yang menceritakan kepada kita. Dia cerita kata apa? Ketika mana wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak serupa orang demam. Berpeluh-peluh, bercerau peluh. Ha, boleh faham kot? Ha, bercerau. Ustaz, ha, semua orang tak apa. Kau bercerau peluh-peluh. Kan serupa orang demam, dan apabila selesai turunnya wahyu, maka ketika itu baru Nabi nampak relax apa sikit. Beratnya, dan sehingga mana beratnya wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, unta yang sedang dinaiki oleh Nabi Muhammad terduduk. Tuan-tuan, unta bukan bangsa binatang yang lemah lembut tuan-tuan. Dia power tuan-tuan. Dia boleh bawa saya naik Bukit Tursina, Ustaz. Bukan setakat dia bawa saya seorang, dia bawa abang saya, badan lebih kurang saya juga. Diorang kami naik atas unta tu, kesian unta tu tak balik banyak 70 genih. Naik sampai atas tu. Satu haiwan yang sangat kuat tuan-tuan, dia boleh bawa benda-benda yang berat. Tetapi apabila wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan ketika itu Nabi Muhammad sedang menunggang menaiki unta, terduduk unta tu sehingga mana selesai turunnya wahyu. Allahu Akbar. Kita lebih orang Quran ni, padahal Quran tu satu. Sebab tu kita mengaji takzim Al-Quran di masjid ni, kan kita nak satu ilmu yang membicarakan mengenai nak macam mana nak mengagungkan Quran itu sendiri. Baik, Al-Quran diturunkan secara berperingkat tuan-tuan. Selama 23 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan ada ulama mengatakan 12 tahun di Mekah dan sebagainya. Baik, yang tu. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Tuan-tuan, kalaulah ada rezeki lebih, tuan-tuan boleh beli kitab ni. Kitab ni ditulis oleh kawan saya, Ustaz Hafizi Ramli. Sekarang dia tenaga pengajar di MRSM Merbuk. Nah, Ustaz Hafizi Ramli. Bagus kitab ni tuan-tuan. Ilmu-ilmu, kadang-kadang ilmu asas berkenaan Quran yang kita tak tahu. Bilangan ayat Quran yang sebenarnya, titik berapa titik Al-Quran, berapa lafaz Allah itu di dalam Al-Quran, berapa berapa pembahagian dalam setiap juzuk, ha, semua ada dalam ni. Apa yang Allah Ta'ala beritahu pasal matematik, pasal ilmu sains, pasal psikologi, semua ada tuan-tuan. No? Murah buku ni, apa dia tahu? Ni, RM23 saya tak bawa lah. Tak apa, nanti nak kita boleh kontak lain. No? Baik, yang tu. Quran diturunkan secara berperingkat. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran tuan-tuan,
Sebab apa hikmah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Salah satu dia Allah Ta'ala nak bezakan antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Salah satu dia. Sebab tu apabila Al-Quran diturunkan secara berperingkat, maka ada orang-orang kafir. Dia tanya Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam surah Al-Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang kafir dia kata apa? Kenapa Quran tu tak turun sekali kuih? Kenapa Quran tu tak turun sekali kuih? Nampak? Maka Allah Ta'ala menjawab lagi di dalam surah yang lain, iaitu surah Al-Isra. Allah Ta'ala menjawab, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Yang mana? Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacanya dulu kepada manusia. Dan dengan lambat-lambat dan tenang, maka kami menurunkannya secara ansur-ansur. Tuan-tuan, hikmah dia sebenarnya, Allah dia nak Nabi Muhammad memahami isi kandungan dan menerangkan kepada umat dia dulu. Kalau turun segedebu, dia cempaka buih. Cempaka buih. Dia jadi... jadi sopan kena ketum, dia pening-pening, nak faham kok mana ni kan. Darah kita duk ngajak sikit-sikit pun pening, mengajak dua muka takzim Al-Quran pun dah tengang, kaki duk naik angkat belah kiri, angkat belah kanan. Ustaz bila nak berhenti, duk tunjuk isyarat jam belakang. Bayangkan kalau Al-Quran itu turun secara gedebuk, maka disebabkan itulah tuan-tuan, Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Dan juga hikmah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur sebab nak bagi teguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nak bagi teguh. Kemudian para-para sahabat juga ketika itu boleh menghafalnya sikit demi sedikit. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana turunnya Al-Quran, sebab tu yang kalau kita tengok dalam bersam bab Rasam Al-Quran, penulisan Al-Quran itu sendiri, ketika mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat kalut-kalut tulis. Ada yang juga para sahabat hafal lalu tu juga, hafal lalu tu juga tuan-tuan. Sebab tu bila dikumpulkan, apabila selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan kembali Al-Quran itu, diambil di pelepah-pelepah tamar, di daun-daun, kayu-kayu kering, batu-batu, nak kutip balik ayat Quran. Dan ketika itu yang mencadangkan, mengusulkan dia adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia cadang, dia berjumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, asal kita kena kumpulkan Al-Quran ni, sebab para hufaz banyak ketika mana adalah satu peperangan, yang mana hufaz banyak mati syahid di dalam satu peperangan. Kemudian Abu Bakar bertanya, ish, tak bida'ah ke benda ni? So soalan tu selalu kita duk dengar ni, semua kerja bina bida'ah orang. Dan yang penting qada solat lah. Baik. Baik tuan-tuan. Dan kemudian ketika mana dah Umar cadang lagu tu, Umar kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku khawatir kalau tidak dikumpulkan Quran sedemikian rupa, akan makan lenyaplah Al-Quran di atas muka bumi ini. Maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju, maka dikutip-kutip semua helayan-helayan yang ditulis-tulis. Datang terlepas tamar, batu dan daun-daun kering, tuan-tuan. Maka disimpan di rumah isteri Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan? Dan ketika mana nak menjilidkan dia itu, berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Yang itu sejarah ringkas yang kita duk baca tuan-tuan. Dulu Quran tak ada titik kan? Dulu Quran tak ada titik. Kita mengaji pun, kalau kita mengaji di sana tuan-tuan, dia suruh juga kita baca, atau syekh-syekh baca Quran yang tak ada titik. Selera ke ustaz? Dahlah dia buta, dia main katok ikut dan lah. Dia duduk depan kita, kawan salah kita pun kena balun, kita salah kawan pun kena balun, dia ikut dan. Ya Fairuz kharbe tak. Ha gitu. Ya Gamus, dia katok ikut dan dia. Kan. Memang itulah nak habaq bagaimana susahnya untuk kita
perjuangan sahabat-sahabat Nabi mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya, yang kita boleh menjadikannya sekarang sebagai panduan, yang boleh jadikannya sebagai amalan seharian. Baik, itu sedikit sebanyak. Surah apakah yang pertamanya diturunkan, Ustaz? Baik, ulama ada khilaf di situ. Kan khilaf itu rahmat. Jangan kata kita saja hak betul, orang lain salah. Jangan ditanya, ada degree ya? Dan jangan ditanya, ada PhD? Jangan ditanya benda tu, tuan-tuan. Kan selagi mana kita makin berilmu, makin tawaduklah kita, tuan-tuan. Dan jangan bangga dengan benda-benda duniawi. Sebab apa? Benda-benda lagu tu, benda yang paling asas dalam kehidupan kita, Ustaz. Adab. Adab. Kalau kita cerdik lagu mana pun, kalau kita ada PhD sekalipun, master degree sekalipun, ada PhD sampai 14 PhD. Ada sanad Quran lagi daripada syekh-syekh mutawatir yang hebat-hebat sampai 15. Tapi duk main belagak, duk main kerek dengan kita, tak payah simpan buang semua tu. Sehingga mana main buat keluar kalam-kalam menolak ulama-ulama terdahulu. Anak tuan-tuan, tu adab. Berkaitan dengan adab. So, apalah kita, saya mengajak sekolah rendah. Ustaz, saya mengajak sekolah rendah. Budak kelas belakang jumpa kita kalang, Ustaz. Kalau budak kelas depan jumpa kita, Ustaz, Ustaz, lari. Kita tak minta sekupang ni depa pun, kita pun ada duit eh. Tapi tu nak habang budak. Walaupun bijak, cerdik, tapi tak ada adab, tak guna, tuan-tuan. No, di situ boleh faham kau noh. Ni tak kena siapa-siapa, siapa terasa ambil biar. Baik. Kadang-kadang duk pandai dengan Ustaz, orang duk main cerita, kita tanya soalan macam-macam. Kita tak larang nak tempeh kot ni, tempeh kot ni. Baik, tuan-tuan. Baik. Khilaf lah. Baik. Tentang ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Surah Al-Alaq, orang tak apa nak reti sangat, kadang-kadang kita sebut surah Iqra. Surah Iqra, orang tahu. Lagu tu lah. Kan kita, surah apa? Fatihah. Surah Alham. Ham baca Alham, reti. Fatihah, Fatihah. Fatihah apa dia, Ustaz? Dia tanya orang tarik. Sobat Al-Ikhlas lah. Sila baca surah Al-Ikhlas. Cuba baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad. Lagu tu lah. Kan? Nama orang tak apa, ayat tu dah apa. Bagus ya, korang-korangnya dah apa juga, daripada tak apa. Baik, yang tu. Yang paling muktabar, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaqa. Yang tu, ayat sampai 5. Yang mana diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang dia kata, sebelum mana Nabi Muhammad SAW, dia berkhalwat. Maksud dia duduk seorang-seorang di Gua Hira. Bukan khalwat sebab kita duduk hotel murah tu. Yang kantui sampai orang yang saya cerita lupa dah. Tahun ni Ustaz, tangkapan paling banyak pencegahan maksiat di negeri Pulau Pinang pada malam tahun baru. Berbanding tahun-tahun sebelum ni. Tu tera Quran lama dah turun tu. Paling banyak, yang paling tua umur 59. Khalwat dengan isteri orang. Allahu akbar. Panas dengar apa ni? Tua suruh nikah lain tak mau, tak berani. Buat benda tu berani pula. Bini tak bagi. Tu kata tak berani tu. Ustaz kau nak tak? Boleh tak? Baik. Lupa dah tak mana tadi. Okey, baik. Khalwat ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk di Gua Hira. Dan sebelum tu tuan-tuan, sebelum rentetan Nabi berkhalwat itu, Nabi dah dapat mimpi. Nabi dah dapat mimpi. Dan tengok, kalau kita tengok Nabi diangkat menjadi rasul ketika umur apa tuan-tuan? Umur 40. Sebab tu apa? Pepatah Inggeris mengatakan life begin at 40. Kehidupan bermula 40. Dan dalam Al-Quran pun menyatakan umur 40 ni, permulaan umur 40 ni dia special lain sikit. Dia lebih matang. Masa tu dia nak cari bini nombor 2, bini nombor 3, tak ada masalah, cari tuan-tuan. Kalau rasa mampu, cari. Tak ada masalah. Boleh Ustaz nak? Kau Ustaz nak try tak? Ada. Bini marah Allah. Ni kalau bini share Facebook dengan kita pula, pasal nama ni. Nah, baik.
Sebelum itu Nabi Muhammad SAW dah bermimpi. Mimpi-mimpi yang jelas dan terang sebagai cuaca pagi. Kemudian beliau, dia pilah duduk di Gua Hira. Dia pilih Gua Hira. Dan di Gua Hira itulah beliau beribadah dalam beberapa malam. Dan pada satu malam, yang mana ketika mana, bila setiap mana bekalan makanan habis, Nabi duduk di Gua Hira, makanan habis, dia akan turun jumpa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dia akan jumpa, ambil makanan, naik balik. Yang itu. Macam tu dah. Sehingga mana turunlah malaikat Jibril. Kata para ulama, malaikat Jibril turun ketika wahyu yang pertama itu dalam keadaan rupa yang sebenar. Allahu Akbar. No? Kalau kita buka dalam Quran, tuan-tuan, malaikat lagu benar rupa dia. Bersayap dua, tiga. Kita nampak nasihat umum selerak lari. Kan? Nampak buah cempedak dia balut dengan kain putih. Berselerak lari, Ustaz. Tak berani. Ni yang kata depan ni musamah kan. Kan? Tikus lalu atas siling pun. Eh, mana tahu apa bunyi tu. Gerak bini. Bini pun tak ada apa bang. Oh, tidur lah. Kita pula yang takut lebih pada dia. Nah, tuan-tuan, yang tu. Malaikat Jibril dia turun ketika itu dengan rupa yang sebenar. Dengan rupa yang sebenar, maka dia lalu memeluk Nabi yang selalu kita duk dengar. Dan dia membaca, malaikat Jibril ataupun Jibril, dia turun tu, waktu dia turun tu, dia bukan bawa helai yang kertas. Dia tahu dah Nabi Muhammad SAW ni ummi. Dia ummi. Maksud ummi tu maksud dia buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis. Cakap boleh lah. Yang cakap macam kita lah, ada yang orang reti cakap. Tapi suruh tulis tak reti, suruh baca tak reti, buta huruf. Dan hikmah dah situ. Sebab apa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW ummi? Tahu dah sebab apa? Hikmah dia sebab orang kafir tak boleh tuduh kata yang Quran itu Nabi tulis. Itu hikmah dia. Orang tak boleh nak claim. Awak ayat Muhammad ni bagus sangat, dah tahu cantik sangat, teratur sangat, tak ada kesalahan. Sedangkan Nabi Muhammad itu, Muhammad itu adalah ummi. Buta huruf. Nampak tu hikmah dia. Dan ketika mana dia memeluk Nabi, dia mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi kata, ketika mana dia merangkul aku, aku merasa sehingga sesak nafas. Sesak nafas, tuan-tuan. Dan maka malaikat memerintahkan, ikra, bacalah. Suruh baca. Maka jawablah, ma ana biqari'in. Aku tak tahu baca. Betul lah Nabi itu ummi. Berapa kali? Tiga kali dipeluk. Ditanya soalan yang sama. Sehingga mana malaikat Jibril mengajak Nabi membaca. Mengikut dia. Nampak ada hikmah di situ. Sebab itulah tuan-tuan. Malaikat Jibril mengajak Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW, yang mana dia buta huruf itu, mampu menghafal ayat itu di luar kepala dia. Boleh hafal. Sebab tu pembelajaran dan pengajaran yang kita boleh terapkan zaman ni, Quran, dia special case sikit tuan-tuan. Quran kalau nak mengaji, kena jumpa tu guru talaqqi musyafahah. Dia tak macam kita mengaji fiqah, kita boleh sandak belakang tiang, ustaz duduk belakang tu, kita duduk relax tulis. Kita boleh tulis lagu tu relax duduk sandak apa. Kan kalau Quran kita kena talaqqi musyafah, kena tengok bibir tok guru, oh, macam ni keluar makras huruf dia, macam ni sifat huruf dia, oh macam ni dha dia, macam ni qaf dia. Kena tengok betul-betul. Tak kiralah mulut tok guru tu tak apa nak cun ke, tak apa nak comel, tak apa nak monggil ke, tengok juga tok guru. Kan kena tengok, sebab Quran dia berkaitan dengan makras huruf, sifat huruf dan sebagainya. Dengung kena dengar, bukan setakat dengar, kena tengok macam mana cara dengung. Tang mustaqim dah tuan-tuan, mustaqim. Kena tengok cara macam mana qaf ya mim tu dimasukkan sekali, macam mana cara dia. Tu ada yang orang sengit sikit mulut. Jangan duk kata pasal apa dia ni sengit mulut, Asian belagak sungguh dia ni pun. Awak ingat dia seorang baca betul? Dah, bukan tuan-tuan, itu salah satu kaedah. Nak memasukkan qaf ya mim tu dalam satu sebutan yang tepat. Kena tuan-tuan, kita mengaji dulu pun kena. Duk rasa kemas dah mengaji kat sini. Sambung-sambung kat sana. Ingatkan kemas dah boleh dapat dah sanat apa kat sini kat Malaysia.
Kira pergi sana Asian ke main, jumpa Tok Guru, Tok Syekh Azhar pun dia kena balun semua tu, tak betul ya Ustaz. Dah dapat sanad seorang Syekh ni, pergi kat seorang Syekh lagi pun kena juga sopa tu. Nak abang pembelajaran tu memang berterusan, yang mana kita kena tengok sendiri. Dah Tok Syekh tu dapat lagu tu punya bacaan, dia kena ikut dia. Nah, tuan-tuan, yang tu sebab tu hikmah dia. Malaikat Jibril, Malaikat Jibril ajak Nabi baca, ajak Nabi dan Nabi ikut. Sama juga dengan kaedah yang kita boleh praktikan di Malaysia. Tok Guru ajak, anak murid baca. Alhamdulillah, saya tengok zaman lah ni, mutaakhir ini Ustaz, banyak Ustaz-Ustaz yang dia buat apa nama, talaqi bersanad ke apa kan, yang salah satu dia Ustaz Wan Haminullah dan sebagainya, dia buat je deh, baca talaqi ramai-ramai, lepas tu dia bagi sanad dan sebagainya, ikut Tok Guru kan, Syekh Raim Rajahadu turun dia baca, ok ikut dia sama-sama. Itu salah satu cara, kaedah. Baik, surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5 tuan-tuan. Tu salah tu pandangan yang paling muktabar. Pandangan yang kedua juga ada mengatakannya, ayat yang pertama ataupun surah yang pertama diturunkan iaitu surah Al-Mudathir. Mudathir. Nah tuan-tuan, yang mana cerita daripada Jarir bin Abdullah yang menceritakan bagaimana turunnya surah Al-Mudathir itu, tetapi ulama mengambil faham mengatakan surah Al-Mudathir itu bukan ayat yang pertama diturunkan, tetapi ia merupakan surah yang pertama diturunkan secara lengkap tamam. Tuan-tuan, surah Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir tu, surah yang pertama diturunkan secara total, secara lengkap. Boleh faham noh? Boleh faham ke ni? Kau mengantuk dah. Secara total dilengkap kan tu. Ada juga pandangan mengatakan surah Al-Fatihah itu sendiri diturunkan. Ada pandangan yang mengatakan kalimah bismillah itu merupakan ayat yang pertama diturunkan, wahyu yang pertama diturunkan. Tetapi pandangan yang paling mutabar mengatakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 wahyu yang pertama diturunkan. Kita tengok tuan-tuan, sebab apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan surah Al-Alaq? Sebab apa tuan-tuan? Surah Al-Alaq dia berkaitan dengan ilmu. Dia berkaitan dengan ilmu. Nilai pendidikan di dalam agama Islam. Sebab tu tuan-tuan, menuntut ilmu ni wajib pada semua orang. Wajib bagi yang berakal. Wajib, tidak ada alasan tak mau menuntut ilmu. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi yang saya dengar kata masjid-masjid yang mana adakan kuliah dikenakan bayaran. Tak pernah dengar lagi lah setakat ni. Ada Ustaz dengar? Tak ada lagi setakat ni. Kalau Ustaz dengar tak tahulah, saya ingat saya tak pernah dengar. Kuliah free. Orang dah buka kita laluan untuk menuntut ilmu. Sebab itu merupakan wahyu yang pertama. Saranan untuk menuntut ilmu, iqra. Kata Buya Hamka, dia kata apa? Iqra itu bukan biasa-biasa punya perkataan. Dia memerintahkan untuk menuntut ilmu. Tak kiralah siapa-siapa sekalipun. Dan iqra itu berasal daripada perkataan qara. Yang mana tuan-tuan, dia bukan sekadar kita membaca Al-Quran, bukan sekadar kita membaca, malahan kita menelaah benda tu, sesuatu ilmu. Tak kira lah Quran ke, ilmu lain dan sebagainya. Boleh faham no? Tu nak abang, Islam tu dia suruh kita menuntut ilmu. Kita ada ilmu yang secara formal di sekolah-sekolah, formatif, sumatif dan sebagainya. Itu istilah-istilah sekolah. Dan kita juga ada pengajian-pengajian kuliah yang setakat ni bercambah tuan-tuan. Boleh kata setiap masjid tengok kuliah penuh. Alhamdulillah, dulu nak jumpa berapa kerat, tak ingat dulu zaman sekolah rendah tengok yang kuliah Ustaz Samsuri saja, kita pergi kayuh naik geret, naik basikal, cari 94 matang buluh, lepas tu sanggup naik bas dulu pergi masjid Taqwa, Taman Brown. Nak dah kuliah tak berapa banyak zaman tu. Zaman dah ni tuan-tuan, mana-mana masjid pun ada kuliah.
Hampa mau mengaji dengan tak mau mengaji ya. No? Di stadium Batu Kawan RM35 penuh tuan-tuan. Kuliah free, aircon lagi kat atas. Sejuk gedik kaki nampak duk sembunyi. Kan? Tu pun tak mau. Kapek set gebu lagi ustaz. Baru tukar kapek ni gebu ni. Kan? Baik nak bagi keselesaan kita untuk menuntut ilmu. Maka kalau kita tidak mencari ilmu, kita tak pulun betul-betul cari ilmu, rugi lah. Kita tidak menurut bagaimana saranan wahyu yang pertama itu yang menyuruh kita menuntut ilmu, membaca. Tuan-tuan, seperti mana yang selalu saya bacakan ketika mana dalam kuliah kita di masjid ini juga tuan-tuan, yang mana kita menuntut ilmu ni banyak kelebihan dia. Menuntut ilmu banyak kelebihan dia. Tambah-tambah ilmu Al-Quran, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman mengatakan man khairu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sangat-sangat popular, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Quran kemudian tu mengajar orang pula. Hebat tuan-tuan. Jangan ada ilmu kedekut ilmu. Dan saya pesan sekali lagi, bila ada ilmu jangan terlalu bangga diri. No, tuan-tuan. Yang tu. Dan kelebihan-kelebihan yang ada pada orang yang mai menuntut ilmu, seperti mana yang saya kata, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan yang kita duk mai kuliah lagu ni, ada kelebihan. Banyak kelebihan, bukan sekadar satu kelebihan yang Allah Taala sediakan. Yang mana dalam hadis sahih Muslim yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Orang yang mai rumah Allah, berkumpul di rumah Allah menuntut ilmu, baca Quran, mengaji antara satu sama lain, tuan-tuan, ada apa tuan-tuan ingat nak dalam kuliah? Kalau dah habis dah. Empat. Yang pertama, Allah Taala akan memberinya ketenangan. Allah akan menurunkannya rahmat. Dinaungi oleh, dijaga oleh para malaikat. Dan tuan-tuan, yang paling sonok kita nak tahu tuan-tuan apa dah? Wa zakarahumallahu fi man 'indah. Allah Taala sebut nama orang yang menuntut ilmu, yang datang ke rumah dan menuntut ilmu, tuan-tuan. Nah, no, tuan-tuan, mudah-mudahan janganlah lepaskan peluang umur yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah, sihat, kesihatan, waktu lapang yang diberikan oleh Allah, dengan tidak membuat apa saja, duduk rumah saja, sekurang-kurangnya usaha untuk mencari ilmu. Tak kiralah apa-apa ilmu, asalkan ilmu yang baik-baik, yang mana bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan yang tu tuan-tuan. Tu hikmah ayat surah Al-Alaq, wahyu yang pertama diturunkan. Dan tuan-tuan, baik, setakat itu saja daripada saya untuk pusingan ni. Saya serahkan kepada Ustaz Nas. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fairuz. Kalau boleh nak panjang lagi tuan-tuan, sebab ni nama forum kan. Kalau kuliah ni kira banyak lagi yang kita nak tahu berkenaan dengan Quran ni, seronok. Bila dengar cerita pasal Ustaz, saya teringat dua kisah yang saya nak kongsi. Dulu tuan-tuan, waktu saya kerja dulu, saya pergi ke Nepal, Kathmandu, pergi ambil interview pekerja-pekerja nak bawa datang ke Malaysia. Maka sampai di sana, banyaklah orang-orang yang berdiri sampai-sampai tempat tu di Kathmandu tu, Nepal. Ramailah berbaris panjang ni, semua nak minta kerja, nak bawa mai ke Malaysia. Saya pergi interview. Jadi kita sebagai orang yang pergi interview nak ambil pekerja Muslim. Jadi apakah cara yang kita nak tahu betul ke mereka ni Muslim? Mai seorang-seorang, saya kata, read Fatihah. Tak tahu Fatihah tu apa. Lepas tu ada seorang translator, dia kata Alham. Nampak tuan-tuan? Sampai macam tu. Kita hari ni kalau ada macam tu lagi, tuan-tuan, tak ada dah kot. Kalau surah Fatihah tu mungkin ramai orang tahu dah. Surah-surah lain, kalau nama surah pun dia tak tahu tuan-tuan, letaknya di mana, mengikut turutan daripada surah yang dalam 30 juzuk tu satu persatu, beratlah. Tu cara. Yang kedua,
Bila ustaz cerita berkenaan mengaji Quran ni perlu berguru berhadapan, tengok mulut. Tuan-tuan balik tuan-tuan, buka YouTube. Tengok macam mana anak-anak di bumi Syam, Syria, ketika mana misi-misi kemanusiaan datang masuk. Mereka rakam. Apa yang mereka suruh? Mereka suruh menyanyi ke tak? Mereka suruh mengaji. Bila mengaji, tengok budak-budak ni. Hak yang bayar-bayar tadika ni dia mengaji macam mana tuan-tuan? Bismillah. Dia buka mulut sungguh-sungguh. Macam kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tak ada. Mereka tak. Mereka mengaji sungguh-sungguh. Saya biasa test dengan guru Quran saya. Dia kata, ustaz baca. Bismillah. Bismillah mula-mula salah dah. Tu cerainya saya. Dia kata kena bunyi sin tu. Bis. Ha, sampai macam tu tuan-tuan. Belum masuk Fatihah lagi. Maka tuan-tuan, bagaimana kita meletakkan Al-Quran pada diri kita? Bagaimana kita mengagungkannya? Bukan hanya kita membaca, tapi bagaimana usahanya kita bersungguh-sungguh nak belajar, nak memperbetulkan bacaan kita. Allahu Akbar. Baik, kita pergi ke pusingan yang seterusnya, ahli panel yang seterusnya, Ustaz Ahmad Rizal. Ustaz Hambali. Bagi kat Ustaz Hambali dulu. Ustaz Hambali ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal, kenapa saya panggil duduk depan sekali? Pakar Quran juga. Imam. Seorang imam, bacaan sedap. Saya nak dengar ustaz baca boleh tak? Boh satu lagu Hijaz ke, Saikah ke, Taranum kan. Ustaz seorang sekali lah. Ya, saya cukup cemburu dengan orang hak pandai baca Quran berlagu ni. Saya cemburu sungguh lah. Kan? Jadi ustaz nak persilakan ustaz sedikit sebanyak yang boleh ustaz kongsikan dengan kami keagungan Al-Quran, kepentingan Al-Quran, bagaimana beratnya turunnya wahyu itu kepada Nabi. Hari ini kita meletak keringanan kepada Al-Quran. Tafadhal ya ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammim bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih ucapkan kepada Tuan Moderator. Ya, sebenar-benarnya saya tak mampu duduk sini, ya Allah Rabbi. Inilah yang dikatakan tuan-tuan, benarlah firman Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita ni hanya rancang sahaja. Tuan-tuan rancang, saya pun tak rancang benda ni, kita rancang main nak singgah saja. Tetapi Allah Ta'ala dah tetap, dah kamu juga akan duduk bersama. Dan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala lah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf laluan pada guru yang hebat Ustaz Fairuz, adik kepada Ustaz Yusuf Yaakob. Yusuf kah? Bukan. Awang jis sekali baik. Tuan guru Ustaz Rizab hafizahullah taala. Terima kali tuan-tuan, saya mohon maaflah jika saya ni tak ada prepare apa pun. Mai memang tu nak mai mengaji, tapi itulah orang suruh duduk juga. Baik, di sini saya nak sentuh bila saya tengok tajuk berkaitan dengan wahyu, yakni Al-Quran yang pertama dan terakhir. Saya nak sentuh di sini bagaimana tajuk kita ni tuan-tuan, makna kata Al-Quran ini wahyu yang pertama dan terakhir, makna kata mula dan akhir kita ni mesti kena yakin dengan Al-Quran. Tak boleh awal-awal kita percaya ke Al-Quran, mai tiba-tiba tak percaya ke Al-Quran. Dalam bab Al-Quran tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Quran, satu-satu dalam Quran tu tak boleh satu huruf pun kita menafikan. Bila kata kita kata Al-Quran ni aku percaya takat 99.999.9 aku percaya takat tu saja, bimbang-bimbang murtad kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita sebut bila bab Al-Quran ini apa terkandung dalam Al-Quran, maka wajib kita orang beriman kepada Allah, yakin walaupun kita tak suka, tak teringin ke apa sebagainya.
Hari ini banyak tuan-tuan orang yang kata beriman kepada Allah, kata Islam, tetapi bila sentuh ayat Al-Quran, bila kita cerita tentang Al-Quran, dia seolah-olah kata tak setuju dengan ayat Al-Quran. Berlaku pada negara kita sendiri, orang yang duduk dengan para alim ulama yang pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Hari ini bila kita nak cerita tentang hukum yang wajib kita tegakkan di atas muka bumi Allah, ada yang tidak setuju. Kami kalau bak-bak potong ke, bak kerat ke, hak ni zaman kuno, dia kata. Allahu Rabbi. Hang sedang dah apa yang hang sebut tu, hang mengkomen, bukannya komen Tok Guru tu, tapi hang komen apa yang Tok Guru tu cerita daripada Al-Quran. Al-Quran tu mendapa? Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Hei, kalau tak percaya surat khabar, kalau tak percaya novel, tak apa. Tapi bila bak Al-Quran, hang tahu mana pun hebat, hang tahu mana pun hebat kaya ke, hebat tak dunia, Al-Quran ini tak boleh tolak, tuan-tuan. Al-Quran, tuan-tuan, contohnya, saya suka sebut, kan, kita hari ini, bila sentuh isu, minta maaf dan saya terpaksa sentuh isu ni, hak berlaku di negara kita ni, hak kecoh dalam parlimen, nak tegak apa akta 355 ni, untuk apa ni, untuk Al-Quran ataupun untuk agama Allah SWT. Bila hang kata hang Islam, mau tak mau. Saya bagi contoh di antara saya dan Ustaz Rizal, ada kebenaran di depan saya. Satu masa Ustaz Rizam buat satu kesalahan, saya terpaksa tinggalkan, saya tetap bersama dengan kebenaran. Makna kata apa? Kawan baik dengan kita tak mana pun, tapi bila Al-Quran sebut hak ni tak boleh buat, dia kata boleh buat, kena tinggal kawan kita. Kita kena berpegang dengan Al-Quran. Puncak utama ataupun perkara utama dalam Islam yang kita perlu pegang adalah Al-Quranul Karim. Hak nombor dua, kita kena pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena ada tambah dua lagi, ijma' ulama', sepakat para alim ulama' dan hukum qiyas. Kalau kita kata ustaz, hari ini saya ustaz nak pegang Quran saja, nak pegang hadis saja, ulama' ku lempak semua, tak percaya. Tuan-tuan ingat Nabi sebut apa? Al-ulama warathatul anbiya. Al-Quran ni pula bukan kita boleh reka, buka-buka Al-Quran tengok-tengok, oh cerita dia macam ni, ikut akal kita ikut dah, tak boleh. Hang nak mengaji, nak faham Quran, kena mengaji kitab tafsir, kena berguru dengan orang yang mufassir, yang pakar bab Quran. Hari ni banyak yang tafsir Quran ikut akal kepala, tak ikut dah dia lah. Hak mana dia rasa aku nak pilih kenan, hak dia aku ambil. Hak mana aku rasa hak ni tak apa nak betul, tak apa nak kenan kat aku, aku tolak betul-betul. Tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sentuh kita ni tuan-tuan, dalam diri kita ada iman, ada Islam, ada ihsan. Lawan kepada iman ni benda apa? Yakin pada Allah. Lawan dia munafik kita. Islam lawan dia kafir. Bila hang bukan Islam, mana kafirlah kita tu. Tapi bila kita Islam, tak ada iman, munafik buat-buat ni. Ihsan lawan dia fasik. Minta ustaz tegak jika salah saya ni. Saya ni sebenarnya nak main mengaji ya dengan Tok Guru. Tapi buat macam nak minta maaf, bahasa tinggi sikit Tok Guru nak. Baik, saya macam tu tuan-tuan. Bila cerita, ustaz cerita tadi, ustaz Anas cerita bagaimana suratul Fatihah. Saya ni tuan-tuan pengalaman, merasa hebat dah, merasa pergi mengaji tahfiz 2-3 tahfiz, mengapai habis lah, kemah ke main dah, pergi jumpa Tok Guru dalam anak murid ni, kita yang antara yang hafal lah. Baca-baca, Tok Guru kata, ulang lagi Fatihah kamu, ulang lagi Fatihah kamu, Allahu Rabbi, rasa ya Allah, aku hafal datang apa ni, aku buat apa ni, jok. Terlalu banyak dosa kita ni tuan-tuan, sehingga Al-Quran sebut pun tak ketahuan. Tolong kita tuan-tuan pastikan anak-anak kita ni paling tidak dalam Al-Quran Al-Fatihah boleh baca dengan baik. Guru saya besar ni, hambali nanti hang balik main tempat hang, hang jangan duk mengajak hebat sangat, tak apa dah. Hang boleh sampai ke anak-anak murid, kawan-kawan ni, dengan bacaan Al-Fatihah yang baik pun cukup melengkapi solat dia sebagai rukun. Allahu Rabbi.
Boleh tara mana lagu, tara mana hebat, taranum hebat, boleh kiraat tara mana, tapi bila baca Al-Fatihah sendiri pun salah. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan minta maaf, ni orang kata serabut tak ke helmet, main-main tak ada bagi syarat pun abut. Muka tiga orang ya, dah Ustaz Anah panggil saya abut. Ikut ke hati, keluar pada pagi tadi, pergi tembun tebal, kolong tuhak, lajak pergi typing, tengok binatang-binatang pun lebih kurang. Balik ingat nak singgah, Ustaz jumpa, dia kena saya. Tak apa ni hari dia. Tak apa lah kan, saya bukan buat kawan-kawan, dia banyak tolong saya. Tapi pegang satu ya, dalam Islam kalau kita saling tolong-menolong, insyaAllah akan kemas Islam kita. Ni dok, hari ni dok tuan-tuan. Hang Islam hang, aku Islam aku, apa benda ni? Bila kata Islam tak boleh pecah dua, tak boleh pecah apa pun. Hang benci tak mana, hang duk warna apa, kapal apa pun. Bila Islam, sama-sama kena duduk dalam Islam. Terutamanya dalam masjid ni, tempat ibadah pada Allah Ta'ala. Saya tak mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tahu tempat saya duduk ni. Hari ni ada rakam, dia tak honest. Buh, lagi habis, kecoh pula. Kan? Saya sebut dah, dalam bab ibadat, dalam bab rumah Allah Ta'ala, hang jangan duk pilih masjid tu saya tepah tak pergi. Malah warna dia terang sangat, hak ni masih apa, kelabu sangat, tak boleh. Dalam bab semayang pada Allah Ta'ala sebut, aqimus solah, dirikan solat. Semayang kita ni, tak payah kata, hang warna ni baru semayang jemaah. Hang tak warna ni, hang jangan semayang jemaah, dah. Allahu Rabbi tuan-tuan. Bila saya baca cerita balik pada surah Al-Fatihah tadi, contoh kita sebelum ni duk kira lagu ya. Ngaji zaman sekolah ni, zaman tahfiz dulu, kalau pi nak hantar ustaz kita, nak hantar mudir, nak hantar pi jadi imam tarawih, dia main test dulu. Ha, try tengok baca Sudais. Ha, try baca tengok Masyari. Ha, try baca Sa'ad Sa'id. Salah tuan-tuan, betul lagu tu nak bagi seronok, cuma kita betul dulu baca dia tu. Kan? Kadang-kadang orang kita lagu yang lajak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak asli kelang kabut. Bih, tabak dah. Baru bismillah. Ni guru saya sebut pak, kita kadang-kadang baca Fatihah, kita nak ambil hak ujung tu pak. Mak arik li sukun. Betul tak? Saya takut salah cakap dengan orang hebat ni. Ajak kita buat ta'zimul Quran. Allah takut ni. Saya pun dulu mengaji kat ustaz, tapi banyak lupa dah. Makan kepala ikan macam-macam dah pergi. Kena pergi di Sabah seminggu dengan kepala udang buat telan sedut lepas tu ya. Allahu Rabbi. Baik, nak sebut kata apa? Dalam Al-Fatihah kita sendiri yang sayangnya kita tengok, anak kita hari ini pentingkan lebih pada lagu. Terutamanya biar saya lebih suka dengar. Hang tak sedap baca tak apa, tapi tertil. Masya Allah. Kalau dah boleh tajwid, baru boleh lagu berkemah. Kan? Kita kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak jelas bunyi Alamin. Nampak macam sedap dah. Orang kita tak tiba, ya Allah. Sedih dengar, ya Allah, syahdu. Tuan-tuan kalau dapat rasa tuan-tuan, tuan-tuan mengaji Quran, bila tuan-tuan duduk belakang, bila imam baca salah, kita rasa macam tak puas. Kan? Contohnya apa jumpa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya kaf ha ya ain sad. Kalau dengar elok rasa puas ya. Try tengok dengar tak elok. Kaf ha ya ain sad. Tu dia rasa ya Allah gelisah perut aku ni. Kan? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Oh, dengar tu rasa tak 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 susun cantik. Tok Rosi sebut kalau baca Fatihah macam ustaz baca tadi, alhamdulillah mayak cantik. Dia baca bila bunyi hujung tu dua, dua-dua belaka nah. Kalau nak buat empat, empat-empat belaka, nak buat enam, enam-enam belaka. Kita ikut selera. Ambil suara metan tak nafas tak nampak. Hak awal tu bukan main enam lajak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, main enam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim.
dua dalam ilmu Quran tuan-tuan dia kena bagi sama kata. Tuan-tuan kalau mengaji akan rasa awak rasa tak puas ni, rupanya susunan dia tu tak apa nak clear. Tuan-tuan akan rasa nak contoh dua harakat bila jumpa mak asli, tak mana pun tetap dua. Kita baca Al-Fatihah ya, tak payah bahas tinggi. Contoh dalam bismillah kita jumpa apa abak mak asli. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama ya bunyi. Lahirrahmanirrahim. Sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama ya. Kita kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kah? Tak sama. Tak. Maka saya hari ini tak pandai pun, tak sedia pun nak sedia bahas-bahas ni. Cuma saya nak ambil kepentingan Al-Fatihah tu tuan-tuan. Hari ini baru ni saya pergi Sabah lebih kurang seminggu. Soalan macam forum macam ni juga. Di sana dia punya stay forum, kena aju soalan start, dia bertanya balik. Sopo inta tanya, ana jawab. Dia tanya apa ustaz? Saya ni Islam, ustaz pun Islam, orang Sabah. Saya mau tanya sama ustaz ni ustaz. Kita Islam ustaz, orang bukan Islam tanya sama saya ustaz. Gimana ni, macam mana orang Islam dia tiap-tiap solat dia mesti baca suratul Fatihah? Apa glamour sangat kah surah Fatihah? Surah lain tak glamour kah? Oh dia tanya yang tu ustaz. Kena hak tu krah pula. Allah. Soalan makan dalam. Saya baik ada kawan-kawan lain pada. Saya kata hampa pakar lagi bahan hampa aku bahan lagi jadi kau lain. Dia tanya soalan tu, pasal apa ustaz dalam surah Quran punya banyak, Al-Fatihah tu jadi rukun wajib kita kena baca. Awak surah Al-Ikhlas tu tak penting ke? Surah-surah lain tak penting ke? Allahu Rabbi. Ha, ni kalau tahap tuan guru kita, insyaAllah dia bahas cantik. Saya bahas takat ilmu yang ada ya. Nak sebut kata apa? Surah Al-Fatihah tu, bila kita baca salah tuan-tuan, bimbang-bimbang solat kita tidak sah. Allahu Rabbi. Mayang berapa puluh tahun dah Fatihah tak betul. Mai jumpa depan Allah. Solat tak kamu atas dunia? Solat betul kan ni? Terima tak ya Allah? Tak terima. Pasal apa? Al-Fatihah lintang bukan terabuk tak mau mengaji. Allahu Rabbi. Nah, hebat terang mana kalau Al-Fatihah tak betul tak payah sembang jang. Try tengok, kita tengok hari ni nikah. Tok Kadi kata try baca Al-Fatihah sikit. Fatihah dia kata awet lama. Hah pula dah. Dia kata bukan cerita awet ni, aku suruh baca Fatihah. Al-Fatihah lah betul lah awet lama, saya tinggal lama dah. Dah baca tengok ada ustaz kata tadi Al-Ham baru keluar. Baca pun terabok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang hak bunyi awal hujung baru bunyi pula. Alhamdulillahalamin. Amboi tak kata kali lagi. Alhamdulillahalamin. Awak tak keluar tak? Oh hak ni kena rahsia tak? Sebut dia pun tu tergeliat sikit. Amboi. Kadang-kadang tak bunyi pun langsung bunyi Rahim, bunyi Rahim dah, Bismillahirrahmanirrahim, hilang dah mana. Hari ni saya nak sentuh tak banyak tak nak, saya pun tak boleh lama. Ibu kata, mai peri, mai tak ada apa-apa. Apa orang kata, apa temu janji apa, nak balas lama-lama, curi masa orang pula. Jadi nak sebut di sini, saya nak ambil sentuh ya, dalam Al-Quran kita ni, kita pakat sama-sama jaga suratul Fatihah kita baik-baik. Ha, bangun dah tak apa. Biar dia ada mak dia akan tu. Baik. Nak sebut kata apa? Kita kena hari ni kita kena kembali balik pada Al-Quran. Bila kita bimbang Al-Quran kita tak betul, benda lain kita boleh hebat, bimbang-bimbang inilah akhir zaman yang disebutkan. Al-Quran hanya tinggal tulisan sahaja. Al-Quran hanya tinggal nama saja Al-Quran, tapi apa benda pun tak tahu tentang Quran. Baca pun tak betul dah. Tak payah duk bahas, faham dah, hangerti dah, tak payah. Baca pun terabak dah. Jadi hari ini saya ambil macam niat sekejap di balik ustaz-ustaz lain bahas panjang, saya pun tak ada niat pun. Tapi dah bagi mic, inilah antara ketagih-ketagih bok-bok ustaz-ustaz bila pegang mic. Dan payah. Keluar sendiri. Kan? Jadi mohon maaf. Saya mohon maaf terutamanya pada pihak masjid kerana tetamu tak diundang hari ini.
mai buat hingap tang ni. Kalau nak tangkap saya tadi nampak tadi ada kereta sebiji. Kok nak tangkap, tangkap saya. Hak lain tak payah tangkap anak. Biar tangkap saya sebab saya mai tak ada permit. Tak ada lesen, kan? Jadi insya-Allah saya rasa tangkap ni dulu dan harap tang ni ustaz dah jangan duk bagi nyak-nyak lagi mampu. Mai kita nak dengar tu guru cakap pula insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi terkasar bahasa, tinggi suara dan sebagainya. Mohon maaf, baik saya serah balik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hambali. Subhanallah tuan-tuan. Tak rugi kita panggil duduk. Banyak ilmu yang dapat. Ni kalau kita sekali nak balik ni, kita peratok semua, kena tasmik dulu bacaan suratul Fatihah baru boleh balik dengan saya tak balik malam ni. Sungguh risau. Tapi kalau kita tak betul bacaan tuan-tuan, tapi kita pi mengaji nak memperbetulkannya, insya-Allah dimaafkan. Kalau orang yang tak mengaji duk pi tumbah juga baca Quran, laknat dia, dapat dosa pula. Tapi kalau dia tak reti mengaji, dia pi belajar macam mana nak betulkan mengaji, dia baca tu tuan-tuan, Allah gandakan dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. InsyaAllah lepas daripada solat Isyak nanti tuan-tuan. Jeng. Kita nak buat tabung. Bukan nak tasmik seorang-seorang. Nak bantu Ustaz Ahmad Rizam Ghazali untuk bina generasi-generasi baru yang membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Ustaz Rizam dalam kembara ke utara kali ini berhajat untuk mengumpul dana sebanyak RM60,000. Untuk membiayai Madrasah Darul Ati yang telah pun berjalan melebihi daripada 35 tahun. Subhanallah. Jadi insyaAllah lepas Aisyah nanti kita akan hamparkan sejadah daripada pihak masjid di pintu-pintu ataupun tabung kosong yang ada. Bolehlah tuan-tuan sumbang sedikit sebanyak untuk keperluan operasi Madrasah Darul Antik di Kuala Kubu Baru, Selangor, insyaAllah. Jadi kita nak terus kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali berkenaan dengan wahyu pertama dan terakhir mukjizat Al-Quran. Mungkin apa-apa yang boleh kita dengar dan ambil manfaat apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhal ya Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Saya kasihi Ustaz Anas, yang saya hormati Ustaz Fairuz dan Ustaz Hambali. Saya ni duduk tengah-tengah. Kiri kanan saya semua Syekh Al-Quran. Jadi saya orang nak baca Quran. Takut salah. Tapi kalau salah tegur saya, insyaAllah. Nah, ini untung dia kita ada dekat dengan orang alim. Maka seorang murid itu, maka dia tak ada sifat takut atas dia, sebab setiap perkataan dia dan perbuatan dia atas dasar mengaji. Asal datang menuntut. Inilah sikap seorang penuntut. Maka sikap seorang penuntut, apabila dia takut, dia takkan dapat diperbetulkan. Betul kalau kita buat apa-apa pun bersama dengan guru kita, insya-Allah atas dasar kasihnya tu, dia akan tegur kita. Kadang-kadang nasihat guru ini dia keluar daripada lisan dia. Dan kadang-kala nasihat ini ia keluar daripada perbuatan dia. Dia tak keluar daripada lisan, tapi dia keluar daripada perbuatan dia. Dan perbuatan itu masya-Allah menunjukkan perbetulkan akan perilaku kita. Ini hebatnya orang yang ada guru. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian,
Bila dilihat tentang ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, saya tak jelas banyak. Bila dilihat tentang perkara ini, Masya Allah, apa yang perlu saya nak bawa tuan-tuan? Saya tak boleh bawa cerita macam mana yang Ustaz Fairuz bawa sebab saya tak alim. Saya tak boleh bawa cerita macam mana Ustaz Hambali bawa sebab saya ni bodoh. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan? Cerita tentang ayat yang pertama dulu yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agar kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita. Cerita tentang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bahawa kita ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni makhluk Allah dan kita tak boleh nak lawan Allah. Naiklah tinggi kok mana pun kita tetap makhluk Allah. Turunlah rendah mana sekalipun kita tetap makhluk Allah. Dan ingat pada ayat seterusnya. Yang mana kita ni bodoh tuan-tuan. Kita ni bodoh. Ha? Betul ke ayat Hasan nak baca ni Ustaz? Allamal insana ma lam ya'lam. Betul ke Ustaz? Ha. Duduk sebelah guru Quran saya, satgi saya tanya Ustaz Ali pula. Allah ajar manusia ni barang yang manusia tak tahu. Mana kena ingat? Yang ni yang Nabi sebut. Man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah diri nescaya diangkat tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang takabur, Allah jatuhkan tempat dia. Sama ada ia takabur itu dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, sama ada ia berbentuk dunia atau bentuk akhirat. Bentuk dunia mana dia? Pangkat dia, harta dia, dia sombong. Sehingga dia lupa bahawa benda itu adalah anugerah daripada Allah. Ilmu juga anugerah daripada Allah. Allah bagi kita asal kita bodoh tentang. Sebab itu ulama tasawuf disebut kepada kita apa dia? Awal ilmu itu jahil dan akhir ilmu itu jahil. Awal ilmu bodoh. Ke awal awal-awal kita alim dah. Bodoh. Dan akhir kita juga bodoh. Akhir kita bodoh tuan-tuan. Eh? Macam mana? Akhir yang bodoh. Maka orang yang dah mengaji tinggi, dia mengaji. Dia nampak bahawa yang maha alim adalah Allah. Tetapi dia tidak nampak benda ini seolah-olah lautan yang luas. Ia daripada setitik air laut. Bila dia orang campak air laut, setitis air di dalam laut, dia dah rasa dia laut. Ini masalah. Padahal dia daripada setitis air yang dicampakkan ke dalam laut, dia rasa dia laut dah. Sebab apa? Sebab aku duduk dalam laut. Walhal dia terlupa, dia adalah setitis daripada air laut. Nak kena ingat itu. Lepas itu kita sentiasa ingat diri kita. Ha? Kena ingat diri kita. Ha? Sebab itu, bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Allah, tengok dalam sifat orang mukmin. Apabila disebutkan nama Allah gemetar hati. Ini yang berlaku atas Nabi. Ha? Balik Siti Khadijah selimutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri kita sifat itu ada tak dalam diri kita? Iza zikir Allah. Apabila disebut nama Allah, hati kita gemetar. Sifat tu ada tak dalam diri kita? Kena tanya tu. Karena itu sifat orang mukmin. Kalau sifat tak ada, benda dia ada. Sifat tak ada, mausuk dia takkan jadi. Dia kena ada lah. Dan orang yang mengaku dirinya beriman tetapi sifat mukmin tak ada, yang ni yang kita khawatir. Kita khawatir iaitu pada sisi Allah siapa kita. Ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun nak ringkas ni tentang insya-Allah. Eh? Sembilan suku. Tentang rasa tengok macam nak mati.
Sebelum tuan-tuan mati memanglah ajak sebut Allah Taala nak mati. Ajak pergi tengok bola tengok. Lagi saat akhir lagi seronok. Betul tak? Bola lagi saat akhir lagi seronok. Nak pula dia keputusan dengan penalti. Betul tak? Kita bukan sambut apa, kita sambut orang sepak bola serong ya. Sepakan lencong tu pun kita rasa bola punya pasal. Dulu ingat satu air tuan-tuan, dia buat iklan hidup bola, makan bola, tidur bola, Coca-Cola dia dah. Dulu air Coca-Cola pun ingat. Abang dah teruknya orang Malaysia dengan bola. Dia sanggup tuan-tuan dengan bola ni, Masya Allah, sampai ada iklan macam tu. Hidup bola, makan bola, tidur bola, Coca-Cola. Teruk. Itu orang Yahudi ni, dia tak payah hancurkan kita dengan benda lain. Dia letak bola sebiji ya, kolu semua. Tengok tak? Bola sebiji kena bayar tuan-tuan. Berapa ringgit? Saya tak pernah masuk stadium. Siapa yang pernah masuk stadium? Beritahu. Ustaz pernah masuk lah. RM30 Ustaz tahu. RM30 tengok bola sebiji. Bukan free tuan-tuan. Masuk masjid free. Masuk masjid free. Kalau kena bayaran tuan-tuan, orang tak datang masjid. Ini yang dikata mujahadah. Bagaimana setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, berlakunya saat mujahadah tu. Ijtihad Nabi. Saat jihad itu berlaku. Bukan senang tuan-tuan, seorang-seorang asal. Tentang ayat yang terakhir. Masyhur. Cuma ada sahabat mengatakan ada yang ayat terakhir itu ayat riba. Ada mengatakan ayat terakhir surah Baqarah 271, ada mengatakan 281. Tapi masyhur atas ayat yang kita dengar dan kita lihat dalam kitab tafsir, iaitu ayat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum tuan. Wa raditu lakum al-Islam madinah. Raditu lakum al-Islam madinah. Ayat tu. Betul tak boleh? Tak betul abah. Nak katok-katok gilalah macam Syekh ni yang Azhar hak buta tu. Saya terlupa nama Syekh apa nama dia? Tak Syekh hak buta tu. Syekh Juta. Terlupa nama Syekh. Siapa yang nak katok tak apa? Tak. Terima ambil berkat, ambil berkat guru ni. Allah Rabbi. Tentang Allah bagi tahu kat kita tentang cerita tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum itu, tatkala waktu itu adalah haji wida. Lama nazalat Al-yawma akmaltu lakum dalam hadis tu, zalikal yawm ajal wida, hajjul akbar dalam hadis tu. Pada hari itu adalah haji akbar. Kemudian pada ketika itu tuan-tuan, Masya Allah, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis wahai Umar? Maka Sayyidina Umar kata, Islam ini terus menerus, agama ni terus menerus bertambah, dia kata. Tapi apabila sampai ayat al-yawma akmaltu lakum, maknanya agama ni telah sempurna. Menangis Sayyidina Umar. Tentang ayat cerita di awal Ustaz Fairuz, unta tu sampai tunduk tuan-tuan. Atau kalau tuan-tuan pergi ke Arafah, ada kawasan yang di mana tempat Nabi Ukuf tu. Berhampiran dengan Jabal Rahmah, dia ada satu batu di mana tempat Nabi wukuf di atas unta itu. Ada setengah-setengah orang dia akan beritahu lah, tunjuk. Ada setengah orang dia tak tunjuk. Macam saya pun orang tunjuk. Orang bodoh biasalah tuan-tuan, kena ajar dulu. Maka
Apa kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Tiap-tiap sesuatu yang sempurna kelak akan sampai waktu dia, dia akan berkurang. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Umar, benarkah wahai Umar? Maka datang hadis tentang sungguhnya Islam itu datang dalam keadaan yang asing, dan dia akan kembali balik, bermula balik dalam keadaan yang asing. Batu balil ghuraba, untunglah orang yang asing. Bila sebut kata Islam ini agama yang sempurna, sampai sehingga kan Allah sebut dalam ayat yang lain, siapa-siapa yang mengambil selain Islam daripada ad-din dia, agama dia, fala yuqbala minhu, Allah tak akan terima. Mana Islam ini dah cukup dah, ad-din kita ni dah cukup dah. Apa yang tak ada dalam Islam? Apa yang tak ada dalam Islam? Basuh berak ada. Itu kawan-kawan pernah seluruh, ustaz, kita kalau hak sunnah ni semua kena balas tangan kanan. Dah ada agak sunnah kena ada pakai tangan kiri? Ya ke tuan-tuan? Nabi basuh berak tangan kiri, tangan kanan? Basuh berak ni sunnah ada? Sunnah ada? Tuan-tuan jawab, tuan-tuan nak lena kan? Nak lena saya balik. Basuh berak ni sunnah lah, tapi tak bubuh tangan kanan. Benda tu benda yang tak apa nak elok. Begitu juga terjadinya isu jam tangan. Jam tangan ini adalah tentat, kalau ustaz saya tak betul, ustaz beritahu. Ustaz Amali kalau tak betul. Dia tersyabuh dengan gelang, tuan-tuan. Hukum asal dia haram, bukan haram. Hukum asal pakai jam ni haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hukum asal. Tetapi bagi orang perempuan adalah apa? Gelang bagi orang perempuan. Ampa ni hidup lagi ke dah qaluhu? Bagi orang perempuan harih lah, sebab perhiasan bagi mereka. Dan sunat bagi seorang suami menghadiahkan emas dan perak bagi orang perempuan. Ingat suami, sunat bukan harih, sunat. Kita belikan dia gelang, barang kemas, sama ada emas atau perak. Hukum asal. Tetapi diharuskan oleh ulama kerana maslahah waktu. Sebab itu di antara gelang yang dibenarkan oleh syarak dipakai oleh orang laki-laki, tiga gelang. Satu jam, dua gelang haji. Sebab kalau kita pakai name tag, terjadi macam terowong Muassim dulu, payah nak cari orang Malaysia. Name tag habis Maka bila gelang ni nampak dah, ni gelang orang Malaysia. Jadi benda sesuatu yang mudah kerana maslahah. Dan yang ketiganya, gelang yang dibenarkan oleh syarak, iaitu gari polis. Sebab kawan-kawan pernah tanya saya, ustaz, pasal apa pakai tangan kiri? Pasal apa tak pakai tangan kanan? Afdaliat dia tangan kanan, betul? Nabi mendahulukan perkara yang kanan, tetapi melihat perkara tersebut. Sebab itu saya pakai tangan kiri, sebab saya tengok Tok Guru ni Aziz pun pakai kiri. Almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din pun pakai kiri. Pun saya tengok pula Ayah Cik pun pakai kiri. Jadi kemananya hujah yang kita pakai ni mungkin mereka pakai lah kot. Asal. Sebab benda ni nak kena faham. Pasal apa pakai jam? Pasal apa pakai jam? Kena tahu. Takut orang tanya, macam orang tanya kat Ustaz Amali, pasal apa Fatihah pula surah popular?
Surah lain tak boleh baca ke Al-Baqarah. Bubuh Al-Baqarah mampu keras tuan. Surah yang paling panjang sekali. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat kat kita. Maka datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhimpunnya segala Al-Quran itu di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah cukuplah. Allah bagi letakkan Fatihah itu rukun. Dia tak letak surah-surah yang lain. Maka sebab itu selepas daripada membaca surah Al-Fatihah, sunat membaca surah yang lain. Tak jadi wajib. Lepas itu dipanggilkan Ummul Quran, Ummul Kitab. Cukup dah lah tu. Cukup dah lah. Ada mak, ada anak, ada pak saja. Macam mana? Kalau dalam dunia ni laki semua, tak ada perempuan. Tak haru biru kita tuan-tuan. Itu seorang perempuan, janganlah selalu meletakkan diri dia tempat yang rendah. Jika kalian tidak ada, kami tidak ada. Jika ibu tidak ada, maka tidak ada ulama. Maka jika ibu tidak ada, tidak adanya hakim. Jika ibu tidak ada, tidak adanya khalifah. Jika ibu tidak ada, tidak adanya panglima perang. Karena mereka yang melahirkan insan ini. Pak. Betul, datang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengangkat akan martabat orang perempuan. Tiada. Nama saja kita kalah. Betul tak? Cuba tengok. Ibu Ummul Mukminin, apa? Ummul Mukminin lah. Ibu, ibu kunci, ibu roti, ibu jari. Apa kan? Ibu apa? Bapak tengok bapak apa? Bapak ayam. Lagi bapak apa? Kak bapak ni. Eh bapak. Abang. Kepala bapak. Allah bagi orang perempuan dulu dalam keadaan semasa jahiliah, orang perempuan ni jatuh teruk, dihina. Datang Islam, Iqra. Itu kena ingat Islam. Selalu kalau kita rasa nak gah ya, ingat Allah dah naikkan aku. Ingat Allah dah selamatkan aku. Jangan tinggal. Iqra, 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 Iqra. Ingat tu. Syurga bawah tapak kaki ibu ke kaki bapak? Bapak dia ada cekam lah. Kena ingat ni tu. Itu kena ingat. Maka Allah jadikan kita ini masya Allah hebat. Apabila kita tahu tentang diri kita. Yang tu yang ulama' suruh kita sebut apa? Ulama' kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasajal jasaduh. Kenal diri, kenal Allah. Betul Islam ni cantik tak? Sehingga Allah suruh kita udkhulu fi silmi kaffa, masuklah Islam seluruhnya. Ni biar tak ada pusingan kedua tak apa. Ibadat ambil Islam. Sembahyang ambil Islam, zakat, puasa tak ada siapa ubah. Haji tak ada siapa ubah. Daripada dulu haji di Baitillah, ukuh di Arafah. Nampak tak tuan-tuan? Cuma tambang saja ni. Tempat tak berubah betul dah. Tempat tak berubah. Daripada dulu. Baru ni saya sembang-sembang dengan Zawjah ni, dengan orang rumah. Pasal adik tanya pasal haji, dia kata kami buat haji, kami jalan kaki. Tak macam orang lah. Kami tidur bawah, duduk bawah lori. Tapi itu semasa buat haji tentang Allah Rabbi, kami tak terasa nak terberak ke, nak terkecin ke. Pada satu hari itu tentang hebatnya Allah. Allah tahu dah kita, kami tak ada kemah, jamban pun tak ada.
Allah tahan kencing, Allah tahan merah. Hebat kan? Ini kehebatan Allah. Bila fikir balik, hebatnya Allah. Hebat kan? Daripada Mekah pergi Arafah, Masya Allah. Ini hebat. Betul Islam, ibadat jangan ubah. Munakahat, jangan ubah. Ikut Islam, jangan ikut rasa. Saya orang marah kalau pasal kahwin, orang marah kat Ustaz Nizam. Dia kata hantaran ni Islam ke kapi? Hak kapi boleh pakai. Tapi jangan sampai kekafiran ni merosakkan kita. Adat ni memang hukum segala adat harus. Hukum asal adat ini harus. Tapi jika adat ini melanggar syarak, dia jadi haram. Adat ini jika dia melanggar syarak, jadi haram. Bila dia ikut syarak, dia jadi ibadat. Itu yang kawan-kawan duk marah kita ni. Tapi saya tak marah, saya suka. Seronok, mereka tak faham. Antara adat. Tapi jika sampai orang duk pinjam loan bank rakyat, jadi riba. Sebab dalam Al-Quran Allah isyihar perang orang yang mengamalkan riba, haram lah. Tapi kalau tuan-tuan memang kaya, memang kaya, tuan-tuan nak bagi hadiah proses buah, tak apa. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak belikan rumah di balik pulau setengah juta, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan kaya. Itu nama dia hadiah. Hadiah ada dalam Islam. Yang ni minta wajib. Satu serba, satu hangui. Memang hangui dalam neraka sungguh. Hangui. Belah-belah kot ini dia kira berapa gelung bendang pula. Wajib tu tuan-tuan. Kan kalau ikut Islam kan senang, tuan-tuan, betul tak? Ikut Islam senang. Orang tanya kat kita, ustaz kahwinkan anak tak minta kan? Dia tak ada anak perempuan kot. Dia jantan semua. Pirah. Saya 4 anak perempuan, 3 dah kahwin. Alhamdulillah, 3-3 seduit saya tak minta. Ni nak kahwinkan pula ni, anak saya yang keempat, yang kelima. Perempuan yang keempat lepas raya insya-Allah saya jemput tuan-tuan. Seduit saya tak minta. Bakal besan saya tanya, betul ke? Betul. Tengah melawak. Ni bukan boleh melawak, agama bukan untuk melawak. Sebab apa yang Allah Ta'ala letakkan atas kita, pasti betul. Lalu tu Ustaz, kalau mereka tak bagi hantaran, kan nak buat kenduri. Dia kira kenduri. Kenduri sunat ke wajib? Sunat. Ada seratih. Ikan pelaling lah tuan-tuan. Beli ikan kembung, barang 3 kilo. Buat 3 talam. Bukan susah sangat. Nampak? Kita ada rezeki banyak, bubur seekor kambing. Ada lagi banyak, bubur seekor lembu. Makanlah, bentanglah tika. Ada duit lagi, buh kemah. Ada duit lagi, buh kemah harap. Susah kah? Tak susah Islam ni. Tak ada duit, tak payah kenduri. Macam aku kahwin dulu, tak ada kenduri. Saya kahwin tak ada kenduri tuan-tuan. Tak ada duit. No. Tapi anak 7 juga. Tak ada kenduri pun anak saya putih kat tuan-tuan. Dia tak ada gelap, tak ada. Ustaz Malik marah kat saya. Ustaz tak gelap. Maknanya kalau kita ikut Islam senang tuan-tuan. Islam ini mudah. Al-Islam yusra. Islam itu mudah, tetapi jangan permudahkan Islam. Mudah. Muamalat ikut Islam. Jinayat ikut Islam. Ikut Islam. Jangan kita tolak salah satu daripadanya. Jadi macam mana nak dapat benda ni? Kita tak kuat. Kita tak kuat. Sebab itu tuan-tuan, kalau tak silap saya, ikhwan muslimin pun dia ada amal wirid ni. Kami kat madrasah kami amal maghrib subuh.
Ikhwan muslimin pun ada amal. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil qur'an imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil qur'an imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Saya baca, meh kita baca tiga kali. Mari tiga kali. Ini dekat pukul 10 ni kampora benar ni. Kita baca tiga kali insya-Allah tuan eh. Supaya kita boleh beriman dengan Quran. Kita boleh beriman dengan ayat yang pertama dan terakhir. Dari mula sampai akhir kita dapat beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kalam Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau siapa yang tak boleh baca Quran, usahalah baca Quran. Sebab kita dapat mendendangkan akan kalam-kalam Allah pada lisan kita. Itu sehingga kan dalam sifat orang mukmin disebutkan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman iman bertambah. Tapi macam mana nak jadi bertambah iman? Bacalah Al-Quran dengan iman. Kita baca Quran dengan iman. Baca Quran. Tak apa. Walaupun kita salah bacaan kita, tapi kalau kita masih mengaji, Allah maafkan. Kita tahu setakat tu. Tapi bicari guru Quran. Cari guru Quran. Cari guru Quran. Kita baca. Jangan sampai kita pegang apa? Saya baca pun salah. Alang-alang salah. Bih tak payah baca. Yang tu bawal dal wawha. Baca. Salah. Mendawa. Saya tuan-tuan baca Fatihah memang salah. Saya berapa kali orang tegur saya. Ustaz baca Fatihah imalah. Banyak sangat imalah. Saya baca Quran, baca Fatihah memang banyak imalah. Itu yang kata Ustaz Fero tu, guru kita yang ni, katok kita, guru yang ni pun katok kita. Jadi pakai kena katok kami. Tapi kami jadi guru pula, kami katok balik. Dulu kami kena katok. Bila kami jadi guru Quran, kami pula. Kami pula katok. Dulu kami kena katok, ampah pula kena. InsyaAllah. Kata saya tak mau, saya tengah tadi maghrib dari Ustaz Fairuz jadi imam Allah. Dan teriak kat kita tuan-tuan. Kita baca Quran tak nak betul kan. Baik. Kita baca tiga kali insyaAllah. Kalau tiga kali tak boleh, kita baca tujuh. Boleh tak? Ustaz Ambali kata tadi tak pernah ingat sebab makan kepala ikan. Sebenarnya bukan ikan salah dah. Kita kalau lupa kita bersalah ikan. Ikan kalau dia cakap dia kata apa salah aku dia kata. Apa salah aku dia kata. Ampa nak makan aku kata sampai serup-serup sampai kulit pipi pelipis ni pun apa telan kata. Ampa lupa apa kata aku. Tak ada. Sebenarnya bukan sabit-sabit tu. Syekh saya paling suka kepala ikan. Tapi alhamdulillah masya-Allah dia tak lupa. Tuan-tuan, antara sebab lupa ni dosa. Bukan sebab tua, tuan-tuan. Dosa. Dosa ni dia akan gelapkan hati kita. Dan pada ketika itu dia cerita Imam Syafi'i. Tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Syafi'i? Satu hari Imam Syafi'i terlihat aurat orang perempuan. Hilang satu juzuk daripada Quran. Dia terlihat. Kita bukan terlihat, syok lihat. Bukan tertentuan, syok. Tak payah jauh-jauh lah. Kita keluar daripada rumah, kita nampak dah, tengok dah. Macam mana kita tak lupa. Allah tarik kat kita. Sebab dosa kita. Dan ini bukan kata kau Ustaz Amali dah, dia dah. Kemudian kita pula lupa untuk bertaubat. Istighfar kita lupa.
Nabi istighfar satu hari 70, ada riwayat mengatakan 100. Kita 3 kali balik kiri, 3 kali 5 15, hebat kita pada Nabi Muhammad. Tu kata kita ni kalau ikut ke amalan, kita memang hebat. Dengan Nabi pun nak banding dengan Nabi, Nabi 100. Tu orang yang insan yang tidak ada dosa. Kita baca 3 kali insya-Allah tuan-tuan. Baik, saya baca pelan-pelan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil qur'an imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن شاء الله. Kita selalu minta bagi pengakuan dengan Allah. Ini di antara masuknya bab syahadah. Kita bersaksi dengan Allah. Aku redha engkau Tuhan kami ya Allah. Aku redha ya Allah Islam tu agama kami. Aku redha ya Allah Quran itulah ikutan kami. Aku redha ya Allah Nabi Muhammad itulah Nabi kami dan Rasul kami. Malam-malam kita panjat dengan Allah, panjat munajat dengan Allah. Maka dengan kita doa, begitulah rasanya kekuatan iman. Di mana kemuliaan kita? Kemuliaan kita pada harta ke? Tak. Kemuliaan kita pada hafazan, menghafal setiap sahafah-sahafah kitab ke? Tak. Kemuliaan kita di mana? Kemuliaan kita pada iman dan taqwa. Inna akramakum indallahi asqakum. Sebab itu ada hadis seorang ayah yang masuk neraka, ada hadis mak masuk neraka, ada hadis anak masuk neraka, ada hadis orang kaya masuk neraka, ada hadis orang yang baca Quran masuk neraka, ada hadis orang yang jihad fi sabilillah masuk neraka, ada hadis ulama masuk neraka, tapi tak ada hadis orang yang bertakwa masuk neraka. Sampai malaikat heran, malaikat Jibril terkejut. Ada sekelompok manusia, dia tunggu di pagar-pagar syurga. Malaikat Jibril bertanya, kamu siapakah? Kenapa kamu tidak dihisap? Mereka kata, kamilah umat Muhammad. Kami dalam kelompok orang yang muttaqin, orang yang takutkan Allah. Jibril kata, malaikat, malaikat berkata kepada mereka, apa dia? Tunggulah sehingga Nabi kamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki akan syurga. Kerana tidak ada orang yang terlebih awal untuk masuki jannah Allah melainkan insan yang bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang bertakwa. Tak mau kata tuan, jadi orang bertakwa. Lepas hisab jadi orang bertakwa. Allah jamin segala-galanya, dia baginya ilmu, ilmu yang manfaat. Macam mana ilmu manfaat? Ada ilmu boleh beramal. Bukan makin banyak makin angkuh, makin banyak makin sombong, makin banyak makin angkuh, makin banyak makin mendongak ke langit. Ya, kita makin banyak makin tunduk, makin tunduk dengan Allah. Jadi insya-Allah, mohon ampun, mohon maaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelum saya akhirkan kalam saya sedikitlah
Saya nak sambung sedikit bagaimana yang dikatakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Anas berkenaan dengan madrasah kami, Masya Allah. Kenapa kali ini saya datang, Masya Allah, iaitu dalam kita mengumpul dana ya sebanyak RM60,000. Sebenarnya RM60,000 itu adalah dana operasi setiap bulan. Kadang-kala RM54,000, RM56,000, kadang cecah RM60,000 dan kadang-kadang cecah sampai RM62,000 dan RM64,000. Kenapa saya datang pada bulan ini dan saya bagi peluang dengan sahabat-sahabat? Boleh saya tak bercakap dengan tuan-tuan? Boleh saya diam dan tak bercakap. Tapi rugilah kalau kita tak berkongsi ke arah kebaikan. Kenapa Ustaz? Tak ada ke Ustaz sumber lain? Maka saya cerita sedikit berkenaan dengan madrasah. Madrasah kami, saya ada dua madrasah. Satu madrasah Darul Atiq dan satu lagi Raudatul Ulum. Yang mana Darul Atiq laki-laki dan Raudatul Ulum perempuan. Dan pelajar kami sekarang hampir dekat 200 orang. Dan kami tidak mewajibkan apa-apa yuran. Makan, minum, api, air, kitab, buku tulis pun hatta pelajar kami yang tak ada kami bagi. Jadi tak ada kesumbangan dari zakat dan sebagainya. Saya tak minta. Kenapa Ustaz tak minta? Rugilah. Kerana saya rasa bahawa ada orang yang lebih berhak lagi untuk mendapatkan akan hak zakat tersebut. Saya kalau nak minta tuan-tuan boleh? Boleh? Sebab adik daripada Sultan Selangor pernah cakap dengan saya, Tengku Puteri. Saya tak payah sebut nama. Saya kalau nak zakat insya-Allah, saya apply. Kemudian saya cop, dia kata. Saya nak berapa ratus ribu, saya beritahu. Tapi kalau kita minta tuan-tuan, ada hak orang lain yang lebih memerlukan. Lebih memerlukan. Jadi saya buka peluang ni pada tuan-tuan untuk buat kerja ni. InsyaAllah kami dah buka sekolah ni hampir 35 tahun dan sekolah saya sendiri pun dah tahun ni adalah tahun yang ke-21 tak silap. Allah masih tolong lagi. Betul lah Allah cakap dalam Quran kan, intan surullaha yan surukum, walaupun tak ada dana, walaupun tak ada apa, tapi Allah tetap bantu kita. Yakinlah dengan Allah. Jadi malam ni kita dah forum dah tentang Al-Quran. Yakinlah dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran tu kalam Allah. Takkan kita tak yakin cakap Allah? Kalau cakap saya mungkin tuan-tuan tak yakin. Sebab manusia ni tak boleh lepas daripada kesilap. Allah tak pernah silap. Takkan kita tak percaya cakap Allah? Kita tak yakin cakap Allah? Allah yang cakap. Allah itulah yang menjadikan kita. Jadi setakat ini saja saya minta ampun, minta maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pak Rizam Ghazali. Pukul 9.50 dah. Boleh terus ke? Kan nak berhenti? Kita berhentilah tuan-tuan. Satgi hampa marah kami. Zaman law ni, ustaz mai lambat, ustaz kena marah. Ustaz tak mai, ustaz kena marah. Ustaz mengajar lebih masa sikit pun kena marah. Zaman law. Sebab tu ilmu tak pernah lekat kat kita. Betul sahabat? Tuan-tuan, kalau siapa-siapa ada dalam ni yang pernah merasai mengaji dekat pondok, tak kiralah berapa lama pun, habis kitab ke tak habis, tapi dia pernah rasa ataupun dia pernah pergi melawat, menziarahi mana-mana pondok, tengok macam mana dia mengaji, selagi mana tok guru tak berganjak, tak tutup kitab, hang duduklah tentu sampai malam pun. Walaupun tok guru dia tak ubah bab baru pun, dia dah ulang ayat tu lah sebulan dah, ayat tu juga tuan-tuan, duduklah situ. Itu zaman lah. Kita dengar tadi para ahli panel menerangkan tentang bagaimana turunnya wahyu Iqra. Mula-mula sekali suruh kita pergi mengaji. Kalaulah kita ni dah tak cerdik, ilmu tak banyak, nak sahut cabaran tu pula, duduk dalam keadaan majlis ilmu pula, hati tak apa baik. Hati ni tak apa betul. Tengok ustaz kecip sak. Ya? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Masjid ni dah kot masjid lain.
Ah, masjid lain depa kalau boleh nak perambat kami perambatlah, pergi balik lah. Apa pukul 10 tu tara kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ah, masjid ni tak good, tapi tak pun dalam hati tu dok merakam berapa. Jadi tuan-tuan saya rasa cukuplah setakat tu. Kan? Dah jam pun dah pukul 10, tuan-tuan pun banyak kerja lain. Baca satgi balik nak mentelaah lagi, nak buka Quran balik, betul ke apa yang cerita tadi kita dengar kat masjid. Tuan-tuan banyak kerja lagi nak buat. Banyak lagi kitab yang tuan-tuan nak mengaji satgi, maka kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah ada masa yang lain kita jumpa lagi, kita anjurkan lagi program-program macam ini berbentuk pengajian lebih kepada Al-Quran, ya, tajuk kepada Al-Quran. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya nak terus lagi. Sebab ada banyak saya nak tanya kat Ustaz Fairuz dengan Ustaz Hambali dengan Ustaz Rizam berkenaan dengan Quran. Allahu Akbar. Saya sedia soalan panjang. Ha, sebab saya sendiri nak tahu, saya nak mengaji. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita sudah mula buka pengajian, mengaji dengan Tok Guru, dapat benda-benda baru, kita rasa, eh, banyak lagi aku tak tahu. Dahlah umur makin meningkat. Life began at 40. Dah 40 tahun dah. Bila-bila masa je Allah nak ambil lah ni kita ni. Anytime. Maka kita tak cukup masa lagi untuk memperbaiki diri kita untuk balik bertemu dengan Allah. Ha, ni dia mula panjang lah beli tiang. Geramnya pasal tuan-tuan. Geramnya pasal. Jadi insyaAllah cukuplah sekadar itu. Saya rasa saya mewakili lah kesemua ahli panel, sama ada berlesen ke tak berlesen. Lesen besar tu tuan-tuan, lesen besar tu adalah pendakwah. Dia boleh masuk mana-mana, ceruk rantau dia masuk. Sabah boleh sampai, takkan berbau kudung tak boleh mai. Kan? Lesen besar tu pendakwah. Jadi tak ada isu, tak ada lesen, no. Nama pun pendakwah. Kan tuan-tuan, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Malam ni memang kena betul ya. Saya mewakili ahli panel, mohon ampun dan maaf kepada semua ayah-ayah, ibu-ibu ya. Sekiranya dalam penyampaian kami pada malam ini ada terkasar dari segi bahasa dan penyampaian, mohon ampun. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang hendak ditegur, silalah tegur kami. Untuk guru janganlah tegur, saya cukuplah tuan-tuan ya. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa aqimussalah.